jumpa lagi di channel YouTube aku. Sebelum video ini dimulai, seperti biasa kalian jangan lupa subscribe channel YouTube aku di bawah, terus like dan komen supaya aku makin semangat buat video-video selanjutnya. Oke guys, hari ini aku udah pakai jilbab. Ini belum aku pancingin karena sengaja aku mau buat tutorial hijab. Nah, hijab yang lagi aku pakai ini adalah dari aksesoris Batam. Jadi ini adalah hijab dari Malaysia. Bener-bener dari Malaysia, jadi impor Malaysia, asli banget. Guys, kalian bisa lihat sendiri bahannya tuh lembut banget. Nah, aku bakalan buat tutorialnya karena ini termasuk adalah hijab instan sebenarnya. Jadi dalamnya ini udah kayak ada anak jilbabnya gitu, di dalamnya nempel sama jilbab aslinya ini. Terus udah kalian pakai kayak ciput biasa aja. Pertama kalian bisa kayak rapiin dulu ya. Habis itu kayak tarik ke belakang. Terus nah, bisa langsung kalian kancingin aja. Itu ini udah langsung jadi begitu. Cuman ini kayak kurang rapi gitu kan, tapi kalau kalian mau ribet gitu aja udah jadi. Nah, bisa diginiin atau kalian mau diikat belakangnya juga bisa tuh. Ini tuh lembut banget guys bahannya, jadi kalian bakal nyaman saran pakai ini. Nah, ini nanti aku bakal kasih tahu linknya di sini atau aku taruh di description box. Yang kedua, ini agak ribet sih caranya, cuman aku lebih suka yang ini. Yang kedua, ini bakal aku tarik ke belakang dua-duanya. Terus aku kayak ambil jarum pentulnya guys. Ini kayak kalian lepetin dulu. Ini udah kayak gini. Nih, kan susah kan kalau langsung kayak gini. Jadi aku tuh kayak ngambil dari belakangnya gitu, aku akalin supaya dia lebih rapi aja. Nah tuh, jadi tuh kalian kayak bawa ke depan dulu biar gampang aja duduknya. Kalian bawa ke depan lagi. Terus yang tadi kain belakang aku ke depanin. Nah, langsung aku pancingin ke sini. Nah, begini menurut aku lebih rapi. Ini juga rapi. Terus aku ininya kayak perbatasannya gitu guys, ketemunya tuh rapi gitu. Udah, terus kalian kancing biasa aja pakai jarum pentul peniti, terserah kalian, senyaman kalian aja. Nih, harapin kalau misalnya ada rambut-rambut yang keluar. Nah, ini kan udah rapi tuh. Kalau misalnya kalian mau lebih rapi lagi, bisa giniin atau kalian rapiin lagi. Nah, sisanya bisa kalian buat kayak gini langsung yang simple, terus bisa kalian ikat ke belakang. Pengen aksi cantik banget kan, simple banget, easy banget tuh. Ini kalau misalnya kalian mau buat kayak lebih bervolume tuh, kalian bisa bawa ke belakang tuh. Gini juga bisa. Oke, gini lebih ringkas lagi juga bisa, yang kayak disilangin gitu. Tuh, cantik banget kan guys, gampang banget. Pokoknya kalian harus punya koleksi hijab ini karena instan banget, gampang banget, dan bahannya enak banget dan asli dari Malaysia guys. Jadi kawan aku tuh bener-bener kemarin sebelum COVID, dia tuh just di Singapura, Malaysia. Dan dia ngasih aku ini, jilbab ini. Aku seneng banget, aku suka banget. Jadi jilbabnya enak dipakai, terus gak panas gitu, gak sumpuk. Dan aku punya satu lagi, ini yang model please skip gini. Tuh kalau kalian bisa lihat. Nah, ini sama bahannya lembut banget. Aku bakal pakai juga, tapi karena makeup aku lagi warna ungu nih agak nggak nyambung, tapi nggak apa ya guys. Guys, ini jilbab yang kedua, jadi banyak kayak bahan playskip gitu. Kalau kalian bisa lihat tuh, jelaskan di kamera. Jadi lebih gampang lagi guys, karena ini kan modelnya playskip, jadi dia kayak nggak gampang kusut gitu. Nanti bisa kalian kayak tarik. Udah langsung dikencingin gini, dia nggak mau ribet-ribet. Terus ini dikedepanin, terus udah jadi. Terus kalau kalian mau ikat juga boleh
sedikit ke belakang. Model yang kedua nih, nah ini yang lebih pendek dan ini yang lebih panjang. Ketemu pashmina yang bahannya enak banget gini, aku seneng banget guys. Ini tuh kayak termajuin, terus ke belakang aja, terus ini kayak di ke samping gitu. Mudah, terus kalian salah rapiin aja. Sisanya narik di kayak di kebelakangnya gitu. Ini udah deh, saya kalian kayak ini bisa dibawa ke belakang tuh. Contoh di kayak pakai ini udah. Pakai jarum pentolnya. Terus ini kan pendek, ini pendek, ini panjang. Ini aku ke belakangin. Terus yang ini aku kayak pendek, dikembangin gitu loh gampang. Jadi segitu aja tutorial hijabnya, semoga kalian suka dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya. See you on my next video, bye bye.